Hai guys, balik lagi sama gue Lastri 3 Dimensi. Dan malam ini gue penasaran banget sama tempat yang ada persis di belakang gue, yaitu saung. Bisa dinamakan saung gantung diri. Kenapa? Karena setahun lalu tempat di belakang gue ini ada seorang cowok, dia bunuh diri atau gantung diri di saung ini. Jadi malam ini gue bakal nyobain mukbang horor di saung ini. Cus. Oke guys, dan sekarang kita bakal langsung mulai buat mukbang horor, yaitu tepat banget posisinya dulu yaitu bekas lokasi. Ini di sini orang gantung diri, tapi dan gue sih dari awal jujur ya, kalian ngerasa gak sih hawa kalian panas badan? Gue bener sih panas di sini, hawanya panas. Ya udah deh, ayo kameramen dan Angga, lanjut yuk. Yuk. Mukbang horor, come on. Soalnya gue lagi diet guys, diet guys, diet guys. Gimana perasaan lo? Woi, kodok. Perasaan gue ya sedikit ada yang liatin kita sih. Jadi ada yang liatin kita, mantau kita mau apa nih? Gimana? Lo ngerasa mantau di daerah mana? Sini ya. Ayo kita mulai. Dan aja. Gimana om? Rasanya om? Satu dulu. Bentar dulu, asik. Bentar nojok, aduh panas, serat. Itu pokoknya semut, apa sih gatel gitu ya. Hati-hati ya, aduh. Gak, gimana. Jadi pertama masuk gimana? Kameramen, Om Lindo. Terasa pengap. Pengap, sesak ya. Sesak. Kalau aku sih jujur, tadi pertama masuk ke sini gua panas gak? Serius, panas. Kayak deket kompor gitu. Ya mungkin ini karena memang gesekan. Kita kan taunya bahwa ini adalah tempat yang dulu, belum lama ya, masih viral. Itu yang gantung diri itu kan. Jadi sampai banyak polisi kesini yang. Ya pastilah namanya orang bunuh diri enggak. Ya udah kita bakal langsung mukbang horor ya. Apapun yang terjadi harus habis. Oke siap. Pinter anak-anak. Yuk. Kita bawa minum es gede-gini guys. Gede banget. Gede. Jadi ini gimana makannya? Gini aja ya di tempat gue ya. Aduh, ini ya. Agak mundur dikit lo, mana? Mundur dikit. Jadi sini makanan kiri. Lo aja yang mundur, gue di situ. Gue pake rok. Oh, di sana. Biar kelihatan. Sini dikit. Oh iya. Jadi lo gak kelihatan gitu sama kamera? Iya. Ah, ganteng enggak lo, gendut iya. Tapi, takutnya. Wah, penghinaan. Nanti nyariin, Angga kemana? Oh, pede banget anjay. Gitulah. Buka aja. Ya, karena kita ini adalah tim selain LTD ada lagi ya, namanya SSB, yaitu susah senang bersama. Ini ada telur, sambal, sama ikan cucut, sama kerupuk. Kerupuk Mak Titi. Mak Tuti. Oh, Mak Tuti. Jadi kita makan sepiring bertiga karena lagi proses diet lah intinya. Yuk, sebelum makan seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Okay. Ini masakan lu ya enggak? Ini apa? Cucut. Gua udah ngiler. Ini juga adalah pengalaman pertama sih. Kalau kalian gimana? Makan di tempat yang bunuh diri. Makan. Kalau gue jujur ya, ini sebelum gue makan gue udah mual. Serius nih. Kayak rasa makan enak. Gak enak ya. Kayak sebenarnya gue pengen minum dulu nih warungnya. Yang gede, gue pengen yang gede.
kok gue gak enak gini ya. Apapun yang terjadi harus habis. Sambil ngomong dong, ngobrol. Kali-kali kalian yang ngobrol gitu, ngomong sama netizen, sahabat Lasri 3 dimensi. Ayo dong ngobrol. Aku terkesima nanti netizen kalau kita ngomong. Baik, cete. Ada suara guys. Belum makan ini ada suara. Ini apa ini? Gorengan. Gorengan buat dia. Oke. Jadi sekarang setelah kita udah beberapa menit di sini, di belakang pohon itu, kalian boleh lihat deh om. Di situ gue ngeliat kayak ini apa, sosok anak kecil gitu. Anak kecil makan ya dek, tapi si kulitnya itu semuanya hitam gitu, hitam semua. Hitam iya, hitam, jadi dari hitam aja semua gitu. Kayak apa ya, gue nggak apa, tapi hitam agak kehijau-hijauan gitu. Apakah mungkin dia anak muka hijau? I don't know. Jadi kayak hitam tapi ada kumuh-kumuh hijau gitu. Ayo deh makan ya. Hah? Apaan? Jadi? Kenapa lo enggak? Kan ada makan di sini. Ada makan? Ada makan banyak. Kalau panjang jadi mobil ke Ubud ke situ mobil jangan sih nang kata Karuna itu. Kata juga yang di bolongan buat jembatan itu patok Cina kan. Asal Cina lihat nanti pulangnya. Oke. Okay. Nanti kita record ya. Jadi patok kuburan orang Cina dipakai gitu, dipakai buat jembatan itu yang tadi nyambung. Tapi itu bukan kuburan orang gitu, cuman kayak barang-barang. Gak tahu kalau ada orangnya, gak tahu. Cepet angker sih di situ juga kan. Soalnya atas, cuma sekarang di Aruk dikit. Aruk itu apa sih bahasa Indonesianya? Di gali. Di gali. Konon ceritanya ada kuburan, tapi pas itu di gali gak ada. Cuma gak tahu dalam, gak tahu gimana. Cuma itu lah. Batu di sana doang. Betul, dalam banget itu kalau di itu. Oke. Okay. Tapi kembali ke laptop ya. Aku jujur sih selama makan di tempat yang gantung diri ini, aku jujur sih aku mual. Sumpah aku mual. Gak enak aja gitu. Kalian gimana rasanya? Kamu juga tadi sama mual ya? Enggak, tapi tadi kalau waktu pertama masuk memang panas itu kayak di kompor, badan tuh semua kayak kompor gitu. Itu kan sih ngerasain panas lah. Iya kalau aku pas udah di sini ada yang lebar. Kan makan semuanya. Hei om. Yuk kita bantai makanannya. Kita bantai. Yakin lu udah lapar? Udah kan tadi makan dulu. Bener nih jangan sampai ngek. Udah makan 3 kali. Sekarang kan 3 kali. 4 atau 3? Om.
Ini ya Allah, cocok aku. Di belakang lu enggak ada pohon kan? Pohon enggak. Itu sosoknya cewek. Ya. Bisa dibilang kayak kuntilanak gitu. Neng makan neng. Oke. Okay. Ini kaki gue tiba-tiba kayak kesemutan gini guys. Om, enggak. Kayak kesemutan gini. Oke, okay, lu enjoy aja om. Apapun yang terjadi harus habis. Cuman ini kayak lebih ke ada reaksi dari mungkin arwah yang gantung diri di sini enggak. Tapi enjoy aja ya. Enjoy aja ya. Enjoy. Kita enggak ada niat jahat ya. Om mau air dingin ada nih. Habis guys. Serius nih kaki aku kesemutan deh. Kesemutan gimana? Semua kesemutan. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini jantung gue, dada gue sumpah kayak tiba-tiba deg-deg gemeteran gitu. Gak karuan gitu, sumpah. Sumpah, ini serius gue udah coba untuk enjoy. Lu lihat gue udah enjoy ya. Bangku, bangku. Tapi sumpah ini dada gue tuh kayak gemeteran gitu. Oh iya, ini udah ya. Kita ini tangan gue sakit sumpah. Allah Akbar. Tangan gue sakit. Om, tangan gue sakit om sumpah. Gue sumpah tangan gue sakit. Ngasih tahu cara dia waktu bunuh diri gitu. Tadi kalian lihat gak sih? Oh, tangan gue sakit ini sumpah. Ini segini sakitnya. Tapi lu enggak. Ini masih ada energinya, masih nempel ini. Oke, enjoy dulu. Masukin ke lo guys. Ini masukin ke lo. Mau om apa enggak nih? Om aja om. Om aja? Enggak aja. Bismillah. Ya Rahman. Assalamualaikum. Ini siapa ya? Yang ada di sini. Oke, kamu yang gantung diri di sini. Kamu kenapa gantung diri di sini?
Masa lalu? Masa lalu, kamu emang kenapa ya? Aku bilangnya AA atau emas ini? Bebas apa aja, oke. Mas, emang kenapa mas dengan masa lalu mas? Kalau diceritain saya gak bakalan kuat. Kalau diceritain? Gak bakalan kuat. Gak bakalan kuat lah. Masalah apa ya? Masalah apa nih? Tentang yang bikin kamu bisa jadi harus bunuh diri dan mengakhiri hidupmu ini? Tentang perasaan saya. Perasaan? Terhadap? Ada seseorang. Siapa seseorang itu? Saya gak bisa sebutin seseorang. Cewek? Oke. Kamu... semenjak bunuh diri, tempat kamu selalu di mana? Arwah kamu diem di mana? Arwah kamu diterima nggak sama alam kubur kamu? Saya di sini kadang kemana gitu. Kamu bareng sama makhluk-makhluk yang ada di sini? Iya. Gimana keadaan kamu di alam kubur? Nggak diterima saya. Nggak diterima. Oke. Di sini kamu bisa sebutin nggak ada makhluk apa aja di sini yang nemenin kamu? Anak kecil. Terus? Cewek, ada cewek. Ada cewek juga. Mereka sosok arwah gentayangan. Apakah memang semacam jin yang udah lama tinggal di sini? Yang mungkin penunggu lama yang di sini. Jin. Bisa kasih tahu kan nama kamu siapa? Bisa kasih tahu nggak? Kalau saya ikut mendoakan, boleh? Boleh? Tolong bangun kamu, sambil bangun. Oke. Jadi guys, aku juga ini ngerasa mual sama energi arwah ini, si mas ini, astagfirullahaladzim. Oke, kamu keluar ya. Keluar ya, mas. Assalamualaikum. Allah. Istighfar enggak? Istighfar enggak? Astagfirullahaladzim. Gimana? Mendingan enggak? Sakit kepala ya? Jadi ternyata kurang lebih sosok arwah yang bunuh diri di sini itu dia menceritakan bahwa dia bunuh diri karena dia mempunyai masa lalu yang begitu amat sakit, masalah perasaan. Lu tadi juga lu masih sadar kan, cuman lu lemes ya, lemes. Jadi nggak, lu nggak full body kerasukan gitu. Karena gue juga nggak mau kalau misalkan lo full body kerasukan, yang ada badan lu rusak nanti ke bawah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ternyata cowok yang bunuh diri di sini itu karena dia sakit hati sama seorang wanita dan dia pada akhirnya mengakhiri hidupnya di sini. Jadi buat kalian jangan pernah coba-coba ngelakuin hal yang sudah, jangan melakukan ketentuan yang sudah ditakdirkan sama Tuhan. Karena ya agama manapun juga bilang kalau orang yang
mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, Tuhan tidak suka. Oke? Jadi kuncinya yaitu sabar, sadar dan yakin. Oke? Dan aku juga di sini agak kurang nyaman ya, karena kenapa? Makhluk yang di sana pada datang sini gitu, ibaratnya kayak halo, ada apa gitu. Oke. Lo masih agak enak apa? Badan lo enakan enggak? Enakan. Ya udah. Thanks ya. Thank you for watching video. Jangan lupa like, comment dan subscribe Lasri 3 Dimensi.